Kita lanjutkan. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana membuat tombol dengan Java. Dan di sini kita membutuhkan J panel. Dan saya memberikan J panel, lalu variabelnya JP dan sama dengan new J panel. Untuk penulisan objek, kita menggunakan susunan semacam ini. Dan ada yang salah di penulisan saya. Atau kita membutuhkan import di sini. Karena jpanel adalah menu dan kita membutuhkan import jpanel. Java 8 Swing. Kita klik itu dan otomatis di sini ada Java 8 Swing jpanel. Dan selanjutnya saya memberikan objek lagi, yaitu J button. Dan di sini juga sama, BT1 sama dengan new dan J button, kurung buka kurung tutup lalu titik koma. Dan jika saya sudah mempunyai ini, sama saya masih mempunyai peringatan di sini di J button karena kita belum mempunyai informasi apapun di J button. Dan saat kursor berada di J button, maka akan keluar seperti itu dan kita tinggal memilih import J button Java 8 Swing. Otomatis saya sudah mempunyai ini dan saya bisa mengcopy paste. Kita bisa menggunakan ini mungkin 2, ini 3, seperti itu. Dan jika kita memberikan seperti ini, saya bisa meletakkan tombol tadi di JP, di panel. Saya mengetikkan jp.add dan saya memberikan bt1. Jika saya memberikan seperti ini dan saya menuju ke mulai, saya run as Java application. Saya masih belum menampilkan apapun karena saya belum menampilkan panel. Dan saya memberikan add JP. Dan saya kembali ke mulai, run as Java. Sekarang saya sudah mempunyai tombol, tapi tombol saya tidak mempunyai informasi apapun. Dan saya tutup, saya menuju ke W1 lagi, dan di sini saya memberikan isinya tombol. Tombol 1. Dan jika saya memberikan ini, saya menuju mulai lagi dan run as Java application. Saya sudah mempunyai tombol 1 di sini dan sudah ada tulisannya. Saya kembali ke sini dan saya copy ini ke beberapa tombol lagi. Dan di sini saya memberikan 2. Di sini saya memberikan 3. Dan jika saya mengcopy ini, paste, dan di sini saya memberikan 2, saya memberikan 3. Dan jika saya mempunyai ini, lalu saya menuju ke mulai dan run as Java application. Saya sudah mempunyai 3 tombol. Tombol 1, tombol 2, dan tombol 3. Kita sudah bisa membuat tombol dengan JFrame dan JPanel dan JButton. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.